mati karena dua teman pelaku, yaitu korban sendiri yang senama I, dan satu lagi kawan pelaku ini senama S, itu terlihat foto bersama di acara pernikahan saudara S. Disitulah pelaku merasa bahwa dikhianati oleh teman-teman teman-temannya ini. Lalu disitulah muncul niat untuk menghabisi nyawa para korban dan calon korban. Pada saat itu pelaku menjemput korban di daerah Kencana Tower Mulia. Setelah itu pelaku berjalan menuju apartemen di wilayah Jakarta Pusat, di mana sebelumnya pelaku sudah menyiapkan apartemen tersebut untuk disewa satu hari. Pada saat sampai di TKP di unit apartemen tersebut, pelaku berbincang sebentar masalah podcast, lalu menyampaikan kepada saudara I, yaitu korban, bahwa nanti promosinya itu seakan-akan ada pelaku dan korban itu adalah korban penculikan. Jadi pelaku mengikat saudara I menggunakan kabel tis, dan disitu disetujui oleh saudara I. Pada saat kaki dan tangan sudah terikat, pelaku langsung berbicara kepada korban bahwa sebenarnya pelaku membohongi korban. Gue ngebohongin lo nih. Sebenarnya saya tidak kamu kenapa dekat dengan saudara H? Disitulah terjadi perdebatan dan pelaku sempat menampar korban. Pada saat pelaku akan menutup mulut korban, sempat tergigit, ada bekas tangannya, bekas gigitan di jari pelaku. Lalu di situ pelaku menyampaikan kepada korban, kamu akan ada di bagian saya atau bagiannya saudara H. Mungkin korban mengatakan, ya saya di bagian kamu. Lalu pelaku, disitulah pelaku berbicara kepada korban, menyampaikan bahwa kamu harus membantu saya dengan cara, ya kamu memberikan saya sejumlah uang untuk membantu saya menghabisi saudara H. Disitulah pelaku mentransfer uang dari rekening korban sebanyak 19,5 juta. Lalu pelaku juga sempat mencoba menyuruh korban untuk menghubungi keluarganya untuk meminta uang sebesar 10 juta. Setelah itu pelaku kembali menampar korban dua kali. Lalu pelaku bertanya kepada korban, apakah kalau saya lepaskan kamu, kamu akan tidak melaporkan saya? Nah, korban menyampaikan, saya tidak akan melaporkan kamu. Lalu, tapi pelaku tidak percaya karena ada pembicaraan di dalam mobil. Akhirnya pelaku langsung membunuh korban dan cara mencekik sampai meninggal.